Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, di sini ada Pak Warik Dura, Binaraniri. Kemudian kedua narasumber kami Pak Hasbullah dari UIN Suskaryau, kemudian ada Pak Azhar Amsal dari UIN Araniri sendiri. Kita ada dua narasumber untuk seminar antara kali ini, satu dari internal dan satu juga dari eksternal. Untuk kami ingatkan Bapak Ibu semuanya, untuk seminar antara kali ini di kelas kita ada 12 peneliti dan juga terdiri dari penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya tidak perlu melakukan presentasi, tetapi cuman melakukan cross check yang di apa namanya diberikan oleh narasumber. Nah, kalaupun memang harus mengungkapkan beberapa fakta data dan mengungkapkan data dan fakta, maka Bapak Ibu diberikan waktu itu tidak lebih dari 5 menit. Jadi di sini lebih kepada cross check. Jadi langsung nanti di apa namanya diklasterisasi oleh narasumber kita ataupun reviewer kita terkait dengan bahan-bahan baik itu logbook, ringkasan hasil termasuk narasi, laporan pengumpulan data yang sudah Bapak Ibu upload di sistem Litab Dimas. Jadi sekali lagi kami ingin tegaskan di sini bahwa di sini tidak melakukan presentasi, tetapi nanti presentasi akan dilakukan pada saat seminar hasil. Sama seperti sesuai dengan arahan Pak Kapuskrit kemarin pada saat mekanisme Bimtek terkait dengan seminar antara. Mungkin itu pengantar dari saya selaku moderator pada pagi hari ini. Selanjutnya teknis terkait dengan pelaksanaan ini kami serahkan kepada kedua narasumber kami, ada Pak Hasbullah dan Pak Azhar. Mungkin ini Pak Hasbullah, beliau ini sepertinya lagi di bandara menuju ke Bali. Kalau bisa lebih cepat nanti mungkin kita bisa cepat siap. Jadi kami persilakan kepada Pak Hasbullah, mungkin bisa dimulai dari apakah secara acak atau bagaimana ini terkait dengan laporan yang sudah diunggah oleh para peneliti sendiri. Kami persilakan pada Pak Hasbullah dan Pak Azhar. Silakan. Pak Azhar lah masuk, tak berani. Pak Azhar, nama Ya. sudah ada nih. Cuman Pak Azhar sudah. Sudah. Assalamualaikum. Oh ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Tabrani, para narasumber, Pak Azhar, ya. Salam kenal Pak Azhar. Bapak Ibu para peneliti, posisi saya sekarang di Terminal 3 menunggu penerbangan ke Bali. Mungkin saya pada prinsipnya tadi malam Tabrani sudah download semuanya dan sudah baca. Ada beberapa yang memang belum diunggah. Nanti kalau mungkin saya tak bisa menyelesaikan, Pak Azhar bisa diselesaikan. Dan sebenarnya saya sudah memberi komen tadi malam semuanya. Tetapi saya lihat pagi ini centangnya hilang semua. Nanti saya tinggal centang ulang saja. Ada beberapa, hanya beberapa peneliti yang mungkin ada yang salah upload satu orang dan ada beberapa dua atau tiga orang yang belum upload. Apakah belum upload atau mungkin uploadnya ada tapi tidak bisa kami lihat. Jadi pada prinsipnya dari 12 semuanya fix lah gitu. Nah mungkin untuk memudahkan kita beri kesempatan ke Bapak Ibu yang berkepentingan lah pada berani, mana tahu Pak WR mau berkepentingan di kita dulukan gitu kan. Ya mana tahu ada yang, karena siapa selesai kan boleh boleh meninggalkan room ini. Iya boleh. Nah, jadi mana, siapa yang berkepentingan lebih awal kita dulukan. Boleh ya, boleh boleh. Saya pun ada rapat berikutnya nih, Pak Tabrani. Ya, itu Pak. Oh, ya. Pak, itu Pak Warek. Pak Warek dulu mungkin. Ya, Pak Warek. Ah, ya.
Oke, baik. Terima kasih. Kita bisa langsung mulai. Langsung aja, Pak. Oke, saya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan sumber kita ada Bapak Dr. Hasbullah dan ada Dr. Azhar Insal. Nampak Tabrani sebagai moderator kita. Alhamdulillah pada pagi berbahagia ini kita bisa ketemu di ruang forum ini yang sangat berbahagia ini. Saya semestinya pada pagi berbahagia ini anggota tim saya akan mempresentasi. Jadi kebetulan tim saya itu Pak Ustaz Gama Ahyar harus berangkat ke Jakarta, ada pertemuan dengan MUI di Jakarta. Jadi beliau sedang di pesawat mungkin jam segini. Jadi harus saya yang presentasi. Informasi dari anggota tim saya ke saya, itu Pak sudah kita upload semuanya, jadi mudah-mudahan tidak ada masalah dengan penelitian yang sudah saya sampaikan. Penelitian ini kita lakukan di daerah Gayo, itu di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Penelitian lapangan sudah kita lakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 dan 11, 12 dan 13 Maret yang lalu, dan saat ini kita sudah menyelesaikan laporan penelitian lebih kurang 90%. Hanya ada beberapa item lagi yang ingin kita matangkan, terutama di analisis data yang saya pikir perlu analisis yang lebih mendalam lagi dengan teori yang kita pakai tentang antropologi dan gender. Saya berharap ini bisa kita lakukan waktu dekat, ya insya Allah Agustus nanti bisa kita seminarkan. Kalau secara teknis tidak ada persoalan dengan penelitian kami lakukan, ya kan? Karena data yang sudah kita inginkan sudah bisa kita dapatkan semuanya. Nanti kalau ada satu dua kekurangan, saya pikir kita sudah punya kontak dengan narasumber yang bisa kita hubungi kembali. Saya pikir itu saja mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya tak banyak Pak Warek, karena saya sudah baca laporannya. Laporannya lengkap, cuma uploadnya yang terbalik. Ini tadi kasus yang saya katakan. Jadi laporan antaranya diupload di bagian pengumpulan data, narasi. Oke, baik. Narasi pengumpulan data diupload di bagian apa namanya laporan antara. Jadi baik, saya sudah cek. Coba. Iya, Pak. Ya, di terbalik laporan upload ya. Iya, tertukar file, Pak. Terbalik. Oke, nah, baik, baik, Pak. Jadi narasinya pengumpulan data lengkap, ada foto, semua-semua ada di sana. Saya sudah download logbook ada dan laporan juga ada. Saya sudah cek sampai saran kesimpulan juga sudah disiapkan. Mungkin tidak ada progres yang lain, Pak. Barangnya mungkin HKI atau draft artikel atau cadangan artikel, cadangan dipublish sudah ada cadangan misal. Bisa kita buat cadangan. Sudah. Rencana di mana? HKI sudah kita proses semuanya, okay. Kan? Untuk karena artikel cadangan artikel sudah, tapi karena belum final kan belum bisa kita itu. Iya. Oke, mungkin Pak Azhar lanjut. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rasulullah, Pak Tabrani sebagai moderator. Tadi juga saya melihat ada tertukar file untuk Pak Warek. Jadi saya kira ini saja yang tolong diperbaiki. Yang lain nanti kita akan menyampaikan secara tertulis jika ada sesuatu yang masih kurang. Karena saat ini saya berada di lab, tadi mati lampu. Jadi memang belum habis saya. Baik, terima kasih. Enggak, di sini enggak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nazar dan Pak Sulwa. Lanjut, yang terakhir silakan yang berkepentingan. Baik, saya dulu ini Saifuddin. Oke, baik. Sebentar dulu saya mohon izin semuanya. Siap, ya. Karena saya akan siaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin, ketua timnya siapa? Saya nggak ketemu namanya. Ketua tim, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhibbut Tabari. Oke, siap. Dengan judul penelitian apa namanya? Indeks penerapan syariat Islam di Aceh. Kalau boleh saya langsung presentasi singkatnya, kondisi perjalanan progresnya sudah
terus bergerak. Ini kelihatannya memang sudah mencapai mungkin sekitar 70-80% prosesnya, cuma belum pendalaman oleh karena kita sedang menyempurnakan input terakhir dari beberapa narasumber, karena kita cakupannya di 23 kabupaten kota di Aceh, juga di beberapa di Jakarta dan Medan. Kemudian yang kami sampaikan progresnya mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Tinggal pendalaman-pendalaman. Kalau soal HKI sedang kita urus, belum. Kemudian mohon maaf dari Pak Dr. Muhibbut Tabari tidak bisa hadir pada saat ini. Mungkin setelah meeting, beliau ada rapat di MPU, beliau sampaikan ke saya untuk bisa gabung setelah rapat di sana. Kalau ini rapat ini belum selesai. Saya pikir kalau misalnya ada catatan dari reviewer, kami ingin mendapatkan kesan ini secara langsung untuk kita pertimbangkan masuk di dalam proses penulisan laporan penelitian ini. Singkatnya barangkali demikian, terima kasih. Kalau dari saya mungkin tidak ada, karena saya lihat kan analisis ini kan kuantitatif ya. Jadi data-data kuanti mungkin tinggal narasi kuantinya, nanti itu kan penyelesaian penelitian. Jadi secara upload file sudah lengkap gitu loh. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pak Azhar, monggo. Ya, saya kira ini kita lanjutkan saja. Saya ada masalah kendala di listrik yang dinilai belum terbuka. Nanti akan saya sampaikan secara tertulis, Pak. Baik, Pak Azhar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut Pak Tabrani. Ya, mungkin selanjutnya ada yang punya kepentingan lagi nih. Boleh, Pak Ali Abu Bakar. Oh, Pak Ali Abu Bakar, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, kemudian narasumber. Ya, sesungguhnya tidak ada kepentingan yang sangat penting, karena semuanya kita kan orang-orang penting ini. Cuma karena sudah ditawari, ya, alhamdulillah saya mengambil kesempatan ini, karena nanti jam 10 ada sidang skripsi mahasiswa, dan itu juga penting. Oh, itu terima penting, kasih. Terima kasih. Sebentar, Pak Abu, ketua tim siapa? Saya sendiri, Pak. Ali Abu Bakar. Oh ya, di sini cuma Ali, Pak, makanya nggak nyambung. Iya, betul-betul Ali saja, Pak. Siap. Terima kasih. Seperti dua narasumber sebelumnya, kami hanya menyampaikan progress report. Untuk data lapangan, kami sudah ke DKI, kemudian juga ke Sumatera Barat di Padang, dan di seputar Aceh. Sementara data dari Jawa Timur, kami sedang melakukan komunikasi via WA karena kami usahakan bisa online saja. Hasil dari penelitian lapangan, kami sudah wawancarai pihak MUI di tiga wilayah itu, DKI, Sumatera Barat, dan Aceh, kemudian pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, dan beberapa ulama pesantren dan akademisi. Ada hal yang tidak kami duga di lapangan ketika sudah melakukan wawancara, karena ternyata banyak tokoh kita ini double job, bahkan bukan double job, three job ya. Jadi dia di pengurus Muhammadiyah sekaligus juga pengurus MUI dan akademisi. Jadi jawaban-jawaban mereka itu nampaknya bercampur, apakah pengurus MUI, NU atau akademisi. Tapi secara umum bisa kami sampaikan bahwa ada beberapa temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, ada konsep darurat yang selalu digunakan, terutama ketika pertanyaan kami terkait dengan posisi fatwa MUI pusat tentang penggunaan unsur babi untuk vaksin. Nah, fatwa itu diikuti oleh dirujuk oleh Muhammadiyah, NU dan MUI seluruh Indonesia. Jadi karena apa? Karena ada konsep kedua yang kami temukan di sini, otoritas MUI. Jadi MUI dianggap sebagai otoritas yang sangat kuat karena di sana dilakukan ijtihad jama'i yang sebelumnya dalam mazhab itu ijtihad fardhi. Kemudian yang kedua yang menjadi kita sebut saja lawan
dari MUI Pusat itu adalah fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan bahwa vaksin yang melibatkan unsur babi dalam produksinya itu halal atau boleh karena menggunakan teori istihalah atau perubahan kimia yang sempurna. Tapi secara umum, para narasumber kita menyatakan perbedaan itu tidak ada masalah karena kedua-duanya sah atas nama metode. Cuman kecenderungan umum bahwa ulama kita cenderung mengarahkan kepada darurat, terutama sekali karena untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Jadi darurat itu sekarang sudah berpindah dia dari awalnya hanya perlindungan jiwa, sekarang pindah ke perlindungan masyarakat yang lebih luas. Mohon yang izin terakhir, Pak Ali. Ya silakan. Mohon progresnya Pak yang disebutkan, bukan hasil. Karena hasil nanti kita akan tidak ada seminar hasil. Oh ya, terlalu cepat saya ya, baik. Ya, apa yang sudah dilakukan, yang belum, baik, baik, yang sejauh baik, mana. Baik, ya. Lancar, Prof. Ya. Ya, ini karena harapan Pak Anton tadi kita siap-siap dengan seminar hasil kan. Ternyata sudah hasilnya saya sampaikan. Secara umum seperti itu, Bapak-Bapak, bahwa data sudah kami himpun sekitar 75-80% yang belum masuk dari Jawa Timur dan di Aceh beberapa. Tapi secara umum nampaknya semua sudah bisa terpetakan. Jadi dalam beberapa hari ke depan kami sudah nanti membuat peta datanya seperti apa, lalu akan melakukan analisis dengan teori-teori yang sudah kita rencanakan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Moderator, Pak Narasumber. Ya, jadi ini Pak Abu sudah presentasi hasil Pak Tabrani. Jadi sudah selesai. Ya, sudah menampilkan berbagai teori dan cepat perbedaan. Ya, perbedaan ya. Pandangan antara MUI. Ya, ini tujuan Pak Ali ini biar cepat dibuka blok tahap kedua. Iya, iya. Jadi saya tidak. Laporan antara Pak Ali ini mencapai 42 halaman mungkin dengan beberapa foto. Ya, metodologinya memang panjang, mungkin laporannya ke depan baru laporannya yang panjang kayaknya. Jadi sekarang insyaallah yang panjang gitu kan. Secara tuntutan seperti saran Pak Anton, kami tidak menuntut sesuatu yang tidak layak dituntut. Jadi yang dituntut Pak Anton semuanya sudah ada gitu kan. Maka tugas kami kan cross check saja, Pak. Nah, nanti Bapak sudah logbook sudah lengkap, laporan lengkap. Dan perjalanan juga ada, dan saya sudah buat catatan tadi Bapak katakan penggunaan data sudah pendalaman-pendalaman dan lain-lain. Mungkin dari saya itu saja, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Azhar ada komentar? Saya atau selanjutnya saya boleh? Iya ya, Pak Tabrani kita lanjut saja. Saya sudah kirim. Berarti ini sepertinya Pak Azhar, seperti yang disampaikan Pak Anton kemarin, jika satu narasumber sudah komentar, berarti nggak ada komentar lagi, nggak ya? Nanti terakhir kalau saya mau terbang, Pak Azhar yang tinggal. Tidak boleh nggak? Baik, terima kasih Pak Ali. Kita lanjutkan. Sama-sama. Pak Iskandar, ini penelitian atas nama Pak Jasapat ya. Baik. Intinya Pak Jasapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini waktu singkat, saya to the point saja. Kemudian kami itu sekedar melaporkan, kita sudah masukkan ke sistem semuanya bukti pengiriman ada, tapi sampai tadi pagi punya kami belum masuk, Pak. Jadi izin 5 menit kami menyampaikan perkembangan saja. 5 menit saja, Pak. Boleh, izin silakan, ya, Pak. Silakan. Oh, nggak bisa dikirim ini Pak short screen-nya ya? Iya Pak, karena memang tidak ada presentasi ya, baik. Pak. Jadi baik. Punya Pak Jasapat sudah masuk pagi ini. Tadi malam yang nggak ada. Oh gitu, baik. Ya, saya akan ganti catatannya. Jadi kami langsung saja melapor. Ya, penelitian kami itu sudah 65% Pak. Cuman karena nggak bisa kita tampilkan PP-nya, jadi saya bicara saja lah. Kita 65%. Sudah melakukan perjalanan ke semua lokasi pesisir utara Aceh maupun di Sumatera Utara. Kita juga sudah mengunjungi pusat-pusat tarekat untuk Asia dan Asia Tenggara di Besilam, Tanjung Pinang maupun di Mufaridiyah maupun juga di Kota Medan. Kita sudah ke MUI, sudah ke NU, sudah ke UI. Karena saya nggak bisa tampilkan.
Kami itu juga mendapatkan sejumlah buku tuh tentang fatwa-fatwa dari MUI tentang yang ada hubungan kait dengan virus corona kemarin ini yang kami dapatkan. Ini juga ada, ini kami langsung dapat MUI Sumatera Utara. Jadi itu untuk sementara perkembangannya kami sudah menemukan bahwa model tarekat itu dalam meningkatkan religiusitas itu ada sedikit perubahan itu dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Terutama itu dalam mereka menggunakan fasilitas itu. Dulunya tarekat itu ya di kampung-kampung itu atau di desa-desa menggunakan masjid. Nah sekarang tarekat itu sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah masuk ke kantor-kantor. Itu mungkin satu warna baru. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan tentang model tarekat itu tadi. Yang dulunya tarekat itu memang mereka fokus itu pada satu-satu tempat. Mereka juga sekarang sudah menggunakan media dalam bentuk-bentuk pengajian. Kemudian perkembangan kami sekarang ini bisa kami laporkan tentang peran tarekat ini meningkatkan religiusitas itu sebelum, ketika, dan setelah itu. Tapi yang agak unik itu adalah peran tarekat itu ketika berlangsungnya corona itu, Pak. Jadi ketika berlangsung corona, karena ada itu arahan dari pemerintah maupun himbauan UIN itu untuk melakukan terpisah, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi yang umumnya di wilayah kota itu kegiatannya agak menurun. Tapi di desa-desa tidak begitu banyak perubahan. Kemudian yang bisa kami laporkan juga bahwa kami juga menemukan bahwa ada tarekat-tarekat itu pada satu tempat itu diamalkan di tempat yang lain. Padahal di tempat-tempatnya umpamanya itu adalah tarekat Naksabandi, di situ basisnya itu. Tapi di daerah itu mereka justru tidak mengamalkan tarekat Naksabandi, mereka itu mengamalkan tarekat Khalwatiyah. Seperti dalam kasus itu daerah masuk dipersingkat Pak Is. Baik, itu sudah terakhir. Terakhir yang saya kamu sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan data bisa dikatakan 90% dan sebagian besar ini masih mentah sedang kami olah. Demikian aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Is. Silakan Pak Sulah. Pak Is, tadi malam saya sudah masuk sebenarnya. Tadi malam itu Pak Tabrani logbooknya belum ada dan narasi belum ada. Alhamdulillah pagi ini ada. Jadi catatan khusus sudah saya delete. Jadi karena sudah lengkap. Memang laporan antaranya agak ringkas, hanya 16 halaman. Ringkas sekali. Mungkin kalau ada kemungkinan untuk ditambah, Pak Iskandar dipersilakan. Karena kalau didengar capaiannya sudah luar biasa dan malah sudah menemukan semacam novelty lah, misal berkaitan dengan tarekat, kalau dulu hanya di kampung-kampung, sekarang bagaimana tarekat merambah anak-anak muda dan wilayah perkotaan misalnya. Kan sekarang itu memang ada riset yang dari Surabaya itu kan tentang tarekat kota itu, perkotaan itu kan memang lagi tren di beberapa tempat. Jadi mungkin dari saya demikian Pak Is, selamat ya dengan tim, dilanjutkan. Ya, terima kasih Prof. Ya baik Pak Is, sepertinya ini saya tetap dengan saran tertulis. Ada masalah di akun ini, nggak bisa masuk sampai sekarang nih karena ini. Jadi apa-apa, ini, nanti saya akan susul ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Pak, nanti biar yang tertulis saja di cross check ya, sesuai dengan baik, apa yang sudah di upload atau yang belum. Baik, ya. Baik. Terima kasih Pak Is, mewakili Pak Jasa. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya pada apa? Yang request. Ada Pak Firman Syah, Pak Tabrani. Bir Razak. Saya minta waktu aja sedikit karena memang setelah ini saya harus ikut dengan kawan-kawan di fakultas. Ya, silakan Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progres saja Wi ya, jangan hasil. Hasil kita okay, nanti ada waktunya. Oke, okay, siap. Ini judul penelitian saya antara kultus dan pelecehan seksual, studi terhadap fenomena sosial pada lembaga pendidikan Islam di Aceh. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kami dalam hal ini, yaitu mempersiapkan hasil penelitian kami ini untuk cadangan jurnal, kemudian sudah ada pengajuan terhadap
kepentingan HKI ya. Kemudian juga penelitian kami ini sudah mencakup pada 3 kabupaten kota, Birin, Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Aceh Jaya 4. Untuk melindungi lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya lebih besar di daerah Aceh, supaya kami bisa menemukan permasalahan yang kami teliti ini. Jadi untuk hal yang sudah kami persiapkan ini mungkin belum lengkap sekali. Ada penambahan-penambahan yang perlu kami lengkapi. Namun dalam hal ini kami minta pada Bapak Ibu sekalian supaya memberi apa istilahnya sumbang pikiran ataupun kritik dalam hal persiapan penelitian kami ini. Mungkin itu Pak Tabani. Terima kasih, Wi. Terima kasih. Baik, secara upload lengkap ini Pak Tabrani, Pak Abi ya. Jadi semuanya lengkap dan laporannya ada 40 halaman saya lihat. Dan sudah sampai ke kesimpulan sebenarnya. Dan data-data kuantinya juga sudah ditampilkan dalam bentuk chart gitu ya. Tinggal mungkin analisis dan hal lain yang akan dipertanyakan. Saya pikir yang perlu dipersiapkan adalah yang tadi, adalah draft artikel. Itu jauh lebih penting begitu kan, kalau memang sudah mendapatkan hasil yang memadai. Karena sampai saat ini kan kita tak mendengar apa-apa ada kendala kan. Betul, betul. Siap-siap semua penelitinya luar biasa kan. Kan itu yang penting buat kami memastikan datanya dapat, outputnya nanti dan outcome-nya terkejar. Alhamdulillah. Pikir, ya, kita kan hanya mengawal yang seperti itu. Jadi mungkin demikian. Terima kasih Pak Aswal. Siap. Terima kasih Bi Razak. Ini kayaknya nggak ada lagi permintaan, berarti kita mulai dari satu. Silakan ya, Pak Dr. Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah yang saya hormati, Bapak narasumber, kemudian Pak Host, dan para guru dan teman-teman peneliti sekalian. Penelitian kami judul tentang kapabilitas PNS Satpol PP dalam penanganan tindak pidana di Aceh. Kami melakukan penelitian di 4 kabupaten kota, Kota Madia, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, dan Aceh Barat. Sudah kami kunjungi lokasi penelitian pertama tanggal 27 sampai 28 itu meliputi Aceh Besar dan Banda Aceh. Kemudian tanggal 27 sampai 28 Februari ya. Tahap pertama, kemudian tahap kedua 9 sampai 14 Maret itu di Sigli dan Aceh Barat. Terus pada tanggal 12 sampai 13 Juni kami mengunjungi atau berkunjung kembali ke Aceh Besar dan Kota Madia Banda Aceh. Pertama, kami menjumpai para responden, para PPNS ke 4 wilayah tersebut. Kemudian kami juga menjumpai atau mewawancarai dengan beberapa informan, termasuk akademisi, misalkan ada Prof. Aliasa dan Prof. Syahrizal ya, terkait dengan objek penelitian kami. Kemudian beberapa tokoh masyarakat, atau di Sigli itu ada Dr. Safwan Gade, beliau akademisi dan juga tokoh masyarakat dan bekerja juga di Kementerian Agama. Kalau di Aceh Barat, kami menghubungi Dr. Samudin dan Pak Hamdi MH, kedua-duanya ini pengajar di STAN di Melabuh di bagian hukum pidana. Kemudian juga melalui mahasiswa, saya minta untuk dikumpulkan data untuk wawancarai dengan beberapa Pak Kesik di Melabuh. Kemudian sampai sekarang kami sudah menyusun draft bab 3 itu sudah sampai 60% ya, atau 65%. Untuk HKI kami sudah mengusul kemarin ya, mari kami usul. Kendalanya sejauh ini tidak ada ya. Mudah untuk kami jumpakan para responden.
Kemudian sekarang ini juga sedang pengolahan data-data dari kepustakaan untuk mendukung data lapangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Refur. Oke, baik Pak Irwansyah. Jadi memang upload Bapak semuanya bisa kita baca. Mungkin di laporan antara memang terlalu ringkas, hanya 15 halaman. Jadi hanya proposal plus sedikit lah ini posisinya saya lihat. Mungkin karena data-data belum masuk secara keseluruhan sehingga dia belum bisa disistematisasi data-data yang seperti tadi. Tapi yang jelas adalah data-data kuanti saya sudah lihat dan beberapa data yang lain. Tapi yang secara keseluruhan saya pikir tinggal diselesaikan saja. Apalagi kan baru 65%, tentu masih masih banyak yang harus dikemas. Mungkin demikian Pak Irwan ya, saya sudah baca semua. Dan lengkap lah, intinya lengkap. Terima kasih. Dan tidak ada yang salah upload, tapi kalau mau diupload ulang bagian laporan antara karena masih terlalu pendek, monggo silakan gitu kan. Biar nyaman. Oke, Pak Tabradinya. Iya. Ringkasan penelitian sudah kami sumalik apa yang kami kirim ke pengusulan HKI itu lebih kurang ada 20 halaman. Ya, jadi data-data di bab 3 itu sudah kami apa lengkapi, Pak. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Irwan, terima kasih Pak Hasbullah. Ini kita coba konfirmasi dulu ke Pak Hasbullahnya. Bang, masih lama pesawatnya kan? Masih. Jangan sampai nanti harus beli tiket baru. Enggak. Saya di depan gate lagi, gate-nya belum muncul ini lagi. Oh gitu. Mandang. Iya. Makanya dia lihat papan signboard-nya. Oh, siap. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Syarifah Rahmatillah. Syarifah Rahmatillah. Ibu Syarifah nampaknya lagi sidang terbuka di Pasca, Pak. Ini. Timnya? Oh, sidang terbuka ya? Oh, lagi sidang ya? Dan terbuka S3. Silakan, selanjutnya kami persilakan Pak Abdul Jalil Salam. Pak Jalil, nggak ada. Pak Hijrah. Ya, Pak, apa nih? Boleh saya duluan. Ya. Pak Hijrah. Pak Hijrah, ya. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Reviewer, ada Bapak Dr. Hasbullah dan juga Bapak Dr. Azhar dan juga Pak Tabrani selaku moderator dan juga teman-teman tim peneliti yang lain. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan dengan tim. Sebenarnya mohon maaf terkait logbook. Sebenarnya ada kesalahan sehingga saya sudah berhasil juga upload ulang gitu ya. Iya, iya. Nah, oke, saya akan penelitian tentang efektivitas 12 langkah pemulihan Islami terhadap klien ketergantungan narkoba di Yayasan Pintu Hijrah. Nah, itu yayasan tempat rehab. Nah, yang saya teliti itu adalah ex client gitu. Mereka yang sudah direhab 6 bulan di Yayasan Pintu Hijrah dan mereka sudah kembali ke daerahnya. Saya ngambil tempatnya ada 2, Kabupaten Kayolus dan juga Sigli. Itu karena kliennya itu kebanyakan dari Kayolus dan juga dari Sigli gitu. Nah, sebenarnya waktu saya pertama datang ke Yayasan Pintu Hijrah, mereka merekomendasi memang 2 orang dari Kayolus dan 2 orang dari Sigli, tapi saya pikir itu akan menjadi data yang subjektif gitu ya. Klien juga yang ada di sana, akhirnya ketemu dari BNN di sana, tetapi tidak ketemu orangnya langsung, tetapi saya mendapatkan nomor HP, akhirnya saya interview via HP, namun saya akan cross-check ke masyarakat sekitarnya dan juga keluarganya, karena kita melihat aktivitasnya, apakah dia sudah benar-benar pulih atau tidak gitu. Tapi di hasilnya semuanya saya lihat mereka sudah normal dan juga sudah berfungsian sosialnya juga
sudah oke, sehingga juga mereka menjadi salah satu duta duta apa namanya narkoba bagi masyarakat di kabupatennya masing-masing. Itu. Namun untuk data-datanya sebenarnya ini sudah 80%, tetapi yang saya laporkan di sini memang belum sangat sistematis, tinggal nanti saya akan apa ya membuat yang lebih rinci lagi. Mungkin seperti itu laporan dari saya, Bapak Hasbullah dan juga Pak Asar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak Hasbullah. Baik, Pak Hijrah, ya memang ringkasannya pendek ya. Jadi ya, kalau 80% data sepertinya sudah hampir selesai, cuman belum dituangkan ya. Jadi tentu setelah ini harus dituangkan. Dan sebenarnya riset ini riset yang panjang ya. Kalau mau, ini riset yang mengandalkan observasi sebenarnya. Ya, yang betul. Baru dia menarik ya, bukan mengandalkan wawancara, tapi observasi. Karena kita bisa melihat perubahan klien setelah melalui terapi tersebut, ya rehabilitasi tersebut. Jadi ini riset yang panjang, bisa bertahun sebenarnya. Kenapa? Karena kita ingin memastikan orang sehat itu kan tidak seketika ya, dan lain-lain, apalagi berkaitan ini. Jadi butuh observasi yang lebih sebenarnya, tapi kan tidak mutlak Bapak yang melakukan observasi. Bapak bisa pinjam tenaga lain sebagai observer untuk memastikan yang tadinya. Kalau wawancara saya pikir datanya ada, tetapi memang belum dituangkan dengan detail lah. Yang jelas tidak ada kendala, saya lihat secara upload semuanya lengkap. Nah, kami ini kan memastikan yang tertulis ini, sisanya kami percayakan saja secara lisan kan begitu, gitu. Zahirnya saja. Jadi sisanya kita saling saja. Oke ya, demikian Pak Hijrah ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Hasbullah. Ya, terima kasih Pak Hasbullah, terima kasih Pak Hijrah. Selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Fakhri. Atau mungkin yang mewakili oleh anggota penelitinya, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Pak Hasbullah, kemudian Pak Azhar Hamsal. Mohon izin saya mewakili Pak Fahri untuk penelitian ini karena beliau dalam kondisi kurang sehat. Jadi kami ada beberapa orang sebagai ketua Pak Fahri, lalu saya, Virus, kemudian Pak Jarnami yang juga hadir di forum ini, lalu kemudian Pak Arif Randan dan mahasiswa kita S2 Pak Nur Saadi. Jadi judul kami adalah pengembangan model moderasi beragama mantan narapidana terorisme di Indonesia, Pak. Jadi sejauh ini yang menjadi fokus penelitian itu adalah mantan-mantan narapidana itu yang terlibat di dalam aksi terorisme di Jalin, Aceh Besar. Itu yang sudah tertangkap waktu itu dan sebagian besar saat ini memang sudah bebas. Kita mau melihat dari aspek sejauh mana para mantan narapidana terorisme ini mengalami proses moderasi beragama sebagai isu yang memang terakhir ini menjadi sesuatu yang penting di level nasional kita. Nah, di dalam prosesnya, kita sudah melakukan pertemuan wawancara dengan para mantan napiter ini, termasuk juga pengamat napiter sendiri, termasuk dari FKPT misalnya. Nah, kita menemukan satu hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, di antara mantan-mantan narapidana terorisme ini, baik yang pernah terjadi khususnya di Jalin maupun tempat yang lain, yang berasal dari orang-orang Aceh itu, ternyata juga terlibat di dalam aksi-aksi yang terjadi di Suriah. Nah, ini sesuatu yang sebelumnya kami tidak pernah pikirkan. Nah, jadi proses pengumpulan data wawancara mendalam itu sudah kita lakukan. Tetapi masih ada di akhir Juli ini sampai dengan awal Agustus nanti, kami masih akan mengejar beberapa orang yang menjadi tokoh-tokoh penting untuk wawancara lebih lanjut. Dan mereka ini berada di Jakarta. Dari komunikasi yang sudah kita lakukan, waktu yang relevan yang tersedia untuk itu memang di Agustus nanti. Jadi sebagian di dalam penelitian ini kami sudah tuliskan, tetapi beberapa hal yang bersifat kunci masih kita kejar dan mudah-mudahan itu bisa difinalisasi di Agustus ini. Beberapa hal kita sudah dapatkan, terjadi moderasi beragama itu sangat ketat,
Dan ada hal juga yang penting bahwa gerakan-gerakan terorisme itu yang terjadi kalau selama ini ada cap dilabeli oleh faktor agama, ternyata kita tidak menemukan itu, tetapi lebih pada faktor humanisme. Jadi aspek humanisme inilah yang menyebabkan gerakan-gerakan ini terjadi, di samping satu lagi adalah faktor ekonomi. Itu beberapa hal, proses masih tetap kita lanjutkan. Demikian laporan sementara dari kami kepada para reviewer, mohon saran dan masukannya dari Pak Aswa dan Pak Agar Ansar. Terima kasih. Oke, Pak. Apa namanya? Yang hadir? Pak Pairus ya? Pairus, Pak. Ya, Pak. Oke, dan beserta tim, ada beberapa tadi saya dengar namanya. Ini kan riset yang menarik ya. Tadi ada satu novelty, barangkali selama ini kita sibuk dengan moderasi beragama karena asumsi kita yang membuat orang radikal itu adalah pemahaman misalnya. Tetapi ini kan ada satu dapatan yang menarik, ada persoalan humanisme dan ekonomi. Jadi ini kan ini perlu diasah lebih tajam dan tentu argumentasi yang kuat berdasarkan data. Kalau ini bisa dilakukan, saya pikir akan merubah cara pandang terhadap apa namanya agama itu sendiri dan bagaimana cara memoderasikannya. Jadi tidak pure normatif keagamaan dan pemahaman, tetapi ada aspek lain yang itu secara teoritis kan dalam segi agama, agama sering dijadikan semacam apa namanya tameng untuk mengcover faktor-faktor internal yang lain seperti ekonomi dan sebagainya. Jadi saya sudah baca, kebetulan laporannya tidak terlalu panjang, jadi saya sempat baca agak detail dan yang lain lengkap itu Pak Tabrani. Ini menarik saya pikir. Meskipun hanya jalin tetapi bisa dijadikan prototipe misalnya bagaimana untuk mereka kembali ke agama Islam yang benar misalnya seperti itu kan, itu yang kita harapkan dan model ini mungkin bisa diterapkan kepada kelompok-kelompok yang berbeda atau yang kita anggap kelompok yang akan rentan kena virus lah misalnya seperti itu. Jadi ini oke saya pikir. Dari saya demikian Pak Tabrani dan Pak Fairos beserta tim ini. Data dilengkapi dan mungkin yang tadi dipertajam saya pikir menjadi sebuah novelty yang akan mengubah jangan-jangan bisa mengubah skala prioritas kemenak nanti kan, tidak hanya moderasi beragama tapi bagaimana moderasi beragama yang memperhatikan aspek-aspek humanisme, membangun semangat spirit humanisme, ekonomi dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Hasbullah. Ya, terima kasih Pak Barus, terima kasih Pak Hasbullah. Selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Jua ini atau yang mewakili. Tidak ada. Silakan Pak Syahrir dilanjutkan. Oke, baik. Terdengar Pak Sabarni? Jelas. Dengar. Dengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syahrir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghormatan kami kepada Pak Asbullah dan Pak Azhar selaku reviewer. Dan saya klaster pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi. Yang kami lakukan adalah pendampingan pemanfaatan Instagram ofisial pengelola masjid Jami' Sunan Rukoh Blangkrung dalam meningkatkan pembangunan dan keterbukaan informasi kepada publik. Nah, yang kita lakukan di sini adalah pertama mencoba melihat beberapa mahasiswa yang ahli di bidangnya, misalnya ada yang desain grafis, kemudian ada yang pembuat berita dan fotografi. Kemudian ada juga kebetulan satu orang yang bisa membuat cerita bergambar atau dalam bentuk komik. Nah, kemudian kita lakukan melakukan identifikasi kepada masjid dengan mengundang pengurus masjid dan imam masjid. Dan kita kemudian melakukan FGD bersama dan ingin mencoba untuk membuat masjid ini lebih komunikatif dengan memanfaatkan digital terutama Instagram. Nah, di awal melakukan ini, imam masjid kami libatkan dalam peran mereka dalam membuat konten dakwah dan nanti dibantu oleh remaja masjid dan di awal didampingi oleh para adik-adik mahasiswa dan kemudian ini tujuannya adalah kemudian nanti bisa mandiri dan bisa dilaksanakan oleh tim masjid. Jadi segala aktivitas, baik itu aktivitas rutin ataupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya harus diciptakan atau dibuat, kayak seperti ada quote, kata-kata nasihat, hadis daily, dan segala macam. Dan pada prinsipnya adalah ini untuk, selain itu juga mengarahkan masjid untuk memberikan pelaporan secara terbuka kepada masyarakat, aktivitas-aktivitas yang mereka laksanakan, termasuk di dalamnya kita mengarahkan untuk pelaporan keuangan.
di awal penelitian ini agak sedikit terkendala karena ada konflik internal di masjid, tapi alhamdulillah ini sudah bisa selesai dan sudah kondusif. Artinya ini masih terus berlanjut, pendampingannya masih terus berlanjut per hari hingga sampai pertengahan hingga akhir dari Juli ini, atau paling telat itu sampai dengan awal Agustus, seperti itu. Nah, sedangkan berkas lain seperti HKI sudah kami persiapkan dan insya Allah bisa mendaftar pada hari ini. Dan untuk artikel submit jurnal ini sudah kita siapkan dan mungkin bisa submit dalam waktu dekat. Pada prinsipnya tujuannya adalah remaja masjid menjadi lebih mandiri dan bisa memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi ini dalam menginformasikan pengembangan, tentunya adalah dengan menciptakan informasi-informasi yang sifatnya baik yang rutinitas maupun yang diciptakan atau dibuat sedemikian rupa supaya menarik seperti konten dakwah digital seperti itu. Baik, itu saja Pak Tabrani, progres yang sudah kami sampaikan. Mohon masukannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Rasulullah. Ya, jadi ini kan pengabdian ya. Pengabdian berbeda memang polanya dengan penelitian. Tentu saja pengabdian menjelaskan dulu apa yang dibutuhkan masyarakat atau tadi masjid, tetapi ini tujuannya saya lihat accountability ya dalam pembangunan dan keuangan dengan menggunakan medsos di antara cagam. Cuman mungkin Pak Sahril, ini karena memang kebiasaan kita di suka penelitian, di dalam laporan antara itu kata penelitiannya banyak sekali Pak ditemukan. Masalahnya pengabdian misalnya seperti ini. Oh, iya. Misal tujuan penelitian gitu loh. Jadi oh, iya. Itu Ya, jadi ini harus hati-hati. Jadi masih membaca tuh tujuan penelitian. Karena pada itu kan pengabdian. Saya sudah lihat ini Bapak menggunakan CBR ya. Enggak ada masalah karena itu sudah oke. Dan saya lihat gambar-gambar kegiatan juga ada. Tinggal memperlihatkan apakah tujuan daripada pengabdian ini tercapai melalui program CBR yang Bapak kerjakan. Itu yang harus. Jadi ada indikator-indikator. Ini kalau ini dilakukan nanti, pendampingan ini, kondisi semulanya begini, jadinya seperti ini, ternyata kami mampu menyampaikannya. Kan itu yang penting dalam pengabdian sebenarnya. Jadi ada indikator dulu dibuat, indikator keberhasilan tentang masalah tadi pembangunan dan keuangan dan seterusnya. Jadi apa dampak yang dilihat dalam beberapa bulan dengan ini misalnya seperti itu. Itu yang perlu dijelaskan. Dan hati-hati, kata penelitian tolong dibersihkan dari laporan antara karena memang ada beberapa, masih banyak tidak terdapat. Ada di beberapa tempat menggunakan kata penelitian dan itu karena di subjudul Pak, jadi kelihatan sekali kan dengan mudah kita membacanya gitu. Identifikasi ya. Biasalah, ya biasa. Memang kadang-kadang kita pengabdian, tetapi sering dengan rumusan masalah oke. Okay. Rumusan masalah, terus bawahnya C, tujuan penelitian. Bawahnya lagi metode penelitian, tapi berikut okay. Metode misalnya pengabdian. Jadi ini teknis sih, tetapi saya pikir kalau orang baca mengganggu saja. Makanya kita coba sih baiki secara pelan-pelan. Oke, demikian Pak. Selamat ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rasulullah. Terima kasih Pak Syahril, terima kasih Pak Rasulullah. Kami ingatkan untuk pengabdian sekali lagi Pak Syahril yang melakukan pengabdian bahwa nantinya laporan pengabdian itu adalah berbasis proses berbeda dengan laporan penelitian. Siap. Ya, ini sebenarnya tidak adil karena kewajibannya tetap sama. Jurnal juga ya. Ada, laporan juga ada. Laporan keuangan diminta. Ya, laporan benar, keuangan diminta. Ya. Itu sebenarnya nggak adil. Beda nasib. Adil ini. Baik, ini kalau kita melihat dari daftar yang hadir, oh ini udah masuk Pak Abdul Jalil, silakan Pak. Pak Jalil. Iya saya. Ya silakan Pak, untuk progress reportnya aja Pak ya, jangan bukan hasil. Oke. Okay. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya baru bergabung karena tadi mengikuti rapat sebentar. Ini Pak Ketua kayaknya nih. Jadi kita melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah compliant, rasio pembiayaan perbankan syariah. Ini untuk klaster pengembangan hukum nasional Pak Tabrani ya. Jadi problemanya memang berangkat dari
Anun LKS yang masih memiliki permasalahan. Dan kemudian dari seminar proposal yang lalu kita diarahkan oleh reviewer untuk melakukan beberapa penelusuran dengan beberapa daerah, terutama di Sumatera dan di Pulau Jawa. Dan kita bersama tim itu telah terjun ke lapangan. Kita juga telah melakukan wawancara dengan para pihak terkait, termasuk dengan Dewan Pengawas Syariah yang ada di provinsi atau yang juga ada di nasional. Dan memang progres dari penelitian ini sampai kepada sebuah arah rekomendasi untuk meninjau kembali kanun LKS kita, bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan atau bukan dalam rangka untuk melemahkan kanun LKS yang ada, tapi untuk mempertimbangkan dengan kondisi di lapangan, harapan yang diinginkan oleh kanun LKS itu cukup bagus, namun fakta yang dihadapi di lapangan itu tidak seperti persis yang diinginkan oleh kanun. Nah, sebagai contoh, kanun LKS memberikan beberapa batasan setelah dia disahkan pada 2018-2019, lalu memiliki target di 2020-2022 seperti apa, dan beberapa dari target itu memang tidak tercapai. Makanya kita mengambil contoh dari pelaksanaan syariah compliant juga yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, yang mereka itu pada prinsipnya tidak merujuk ke kanun LKS karena mereka tidak ad hoc. Mereka hanya merujuk ke kanun syariah atau ke undang-undang yang lebih tinggi yang bersifat nasional yang juga mengatur tentang baik perbankan syariah atau ekonomi syariah. Dan ternyata hasil dari kombinasi antara tempat-tempat yang kita coba dapatkan inputnya dari penelitian lapangan ini, baik di Dewan Syariah Aceh, OJK, dari Bank BSI, Bank Aceh yang ada di Sumbar, di Jawa Barat, termasuk juga dengan BI, dengan MUI juga kita lakukan apa namanya itu rekrut data, kemudian kita analisis, kita reduksi, kemudian kita susun dalam sebuah kesimpulan dengan menggunakan landasan teori syariah compliant, undang-undang perbankan, termasuk juga manajemen risiko. Kita sudah sampai pada hasil penelitian di mana pembiayaan pada perbankan itu terbagi memang saat ini konsumtif dan produktif. Kemudian pembiayaan yang konsumtif itu basisnya margin dan fee. Sedangkan pembiayaan yang produktif basisnya bagi hasil. Meskipun dalam kanun LKS yang diinginkan untuk konteks Aceh, bagi hasil ini bisa kami simpulkan sementara masih belum berjalan. Dan ini juga banyak faktor seperti fatwa DSN yang tidak mengatur tentang jenis akad yang harus digunakan. Izin juga, Pak Jalil, mohon progresnya, bukan hasilnya, Pak. Oke, progres sementara kalau kami presentasikan dalam bentuk presentasi, Pak Tabrani, itu 82-85%. Artinya memang ini belum pada posisi selesai betul, kita masih memiliki waktu. Dan proses hari ini itu kita sedang melakukan konsolidasi untuk penyimpulan kerangka akhir dari penulisan hasil penelitian ini. Jadi itu yang menjadi garis besar. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih spesifik yang diinginkan, boleh disampaikan Pak Tabrani untuk kami beritahukan. Terima kasih Pak, Pak Jalil. Ya. Silakan Pak Hasbullah. Ya, ini Pak Jalil ini rekan saya kan di LPM. Iya. Ketemu di sini malah Pak ya.
Ya, ini saya nih, saya kan sekarang di Terminal 3 ke Bali kan untuk pembahasan PKDP nih, Pak Jalil. Iya, betul, betul. Ya, Nanti ini Pak saya. Buhari juga akan bergabung dalam yang akan datang, Pak. Oke. Jadi saya sudah lihat secara upload semuanya ada nih Pak Tabrani. Memang ada ringkasan penelitian, ya namanya ringkasan ya juga ringkas-ringkas banget gitu kan. Kalau dilihat penjelasan Bapak sebenarnya sudah hampir selesai riset ini karena sudah proses sistematisasi kan. Iya, betul. Meskipun mungkin data baru 85%, tapi punya sistematisasi dan pendalaman-pendalaman, tadi malah sudah sampai kepada kesimpulan. Mungkin tidak ada yang urgen lah saya lihat, tinggal menuangkan saja karena ini kita namanya sementara, yang jelas tidak ada kendala yang disampaikan buat kita itu yang paling penting. Oke. Oke, baik Pak Asbullah, terima kasih. Ini Ya. bukan karena sesama teman LPM Pak Asbullah kan? Oh, bukan. Oke, baik, terima kasih Pak Tabrani. Ada wasit tengahnya di sini Pak Jalil, nggak bisa macam. Oh ada iya Pak Jalil. Betul. Nggak bisa pull in ya Pak. Iya. Gaya SPI penyampaiannya Pak Tabrani. Iya, mantan SPI karena dulu. Ya, habis. Kita ulang, sekali lagi ada dua, Pak Bu Syarifah Rahmatillah, Pak Fakri, Bu Juwaini. Masih tiga ya? Kita ada tiga, sepertinya tidak hadir. Sekali lagi mungkin Bu Syarifah. Oh ya, Bu Syarifah tadi ada minta izin, beliau ada sidang di pasca. Oke. Dan baru bisa bergabung itu sekitar jam 11, tapi sepertinya kita sudah selesai. Nah, tergantung Pak Zahar itu nanti. Bu sama Pak Zahar mungkin nanti ya. Bu Jua ini. Ya. Udah Bu Jua ini. Tidak ada. Pak Fakhri, Dr. Fakhri. Ini Fakhri udah tadi. Sudah tadi. Fakhri sudah. Pak Fakhri ya, Fakhri udah sudah, tadi. Sudah diwakili tadi. Oh ya, diwakili Pak Fairus ya. Iya benar. Bu Juwaini, berarti ada kita ada dua orang, Bu Syarifah sama Bu Juwaini yang belum. Oke. Okay. Ini tidak ada. Jadi kesimpulannya nih sama kedua narasumber ini, mau di bagaimana nanti ditunggu atau untuk dua orang tersebut atau bagaimana? Kalau kalau belum tentu sempat menunggu kali tak berani ya. Tapi yang jelas Abang Centang dulu di aplikasi dan kebetulan Bu Syarifah kayaknya uploadnya tak tahu kalau pagi nanti Abang cek lagi tadi malam catatannya uploadnya belum lengkap. Tapi nanti Abang cek yang sekarang. Jadi kalau memang mau dilanjut kan bisa dengan Pak Azhar sebentar Pak Azhar ya. Atau nanti apa via by phone aja Pak Azhar? Boleh boleh Pak, karena saya juga bermasalah di akun, jadi nanti secara telepon saja. Oh iya, siap. Berarti ya berarti untuk kita berarti kita close roll. Iya. Baik, kalau begitu untuk dua orang mungkin Bu Juwaini sama Bu Syarifah nanti by phone aja dengan narasumber untuk laporannya. Karena memang pada intinya semua laporan progress report itu sudah dilaporkan melalui aplikasi Litmas dan nantinya baru ada presentasi Bapak Ibu silakan dipersiapkan dari sekarang hasilnya pemaparan hasilnya termasuk dengan slide-nya ke depan pada saat seminar ekspos hasil penelitian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami, Pak Dr. Hasbullah, kalipun dalam perjalanan ini di bandara, masih bisa meluangkan waktu. Kemudian terima kasih kepada Pak Dr. Azhar Amsal, dan insya Allah terima kasih juga kepada Bapak-Ibu semuanya, Pak Jalil, kemudian Pak Saifuddin, Pak Syahril, Pak Jarnawi, Pak Irwan, Pak Iskandar, Pak Ijrah, termasuk tadi Pak Warek, sekalipun beliau sudah keluar, minta izin duluan, dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan semuanya. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini, oh sebentar, di screenshot dulu, di foto dulu nih semuanya. Oh ya, foto. Oke, foto-foto. Ya. Ya. Ini berkas ini. Pertanggung jawaban nih. Tanggung jawaban ini bisa marah Pak Jalil nanti kalau nggak ada ini. Ya satu dua tiga sekali lagi ya satu dua tiga mungkin bisa
mau gaya bebas silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Silakan kalau mau okay. Di baik Pak Tabrani, terima kasih sampai ketemu insyaallah di seminar akhir. Insyaallah. Ya, insyaallah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wang. Wassalam. Hati-hati di jalan, Wang. Amin.